Halo teman-teman, welcome back to my channel Yan Iwan #86. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Apakah baik-baik saja? Mudah-mudahan teman-teman keadaan pagi ini baik-baik saja dan selalu sehat selalu di tahun 2020. Sebelumnya saya ucapkan selamat tahun baru 2020. Semoga tahun yang baru ini kita mendapatkan berkah yang melimpah, sehat walafiat, dan semoga kedepannya semakin sukses dan jaya. Baiklah teman-teman, berhubung saat-saat ini sedang hot-hotnya, sedang trending-trendingnya, sedang booming-boomingnya mengenai memes. Jadi saya tertarik untuk mencari atau menelusuri berita-berita memes, baik itu di Google, baik itu di informasi apa, dikutip dari berbagai sumber, itu apakah itu memes? Seperti itu teman-teman. Memes itu setelah saya kutip dari berbagai sumber, memes itu merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang digital advertising sebuah platform di mana di sana dipadukan tiga unsur bisnis yaitu advertising, traveling, dan marketplace. Nah, seperti teman-teman, advertising, marketplace, dan traveling. Di sana dari memes itu kita harus melakukan satu yang namanya top up untuk memasang suatu iklan, di mana suatu iklan itu kita akan mendapatkan reward point pada nantinya yang akan bisa ditukarkan dengan voucher berupa wisata maupun berupa voucher produk seperti itu teman-teman. Nah, itu bedanya dengan GoPay dari tujuan perusahaannya saja. Kalau dari GoPay itu untuk pembelian suatu produk, sedangkan dari Memes itu adalah untuk memasangkan iklan yang pada nantinya akan menerima poin terkait dengan voucher wisata maupun dengan voucher produk seperti motor, mobil, dan sebagainya yang merupakan harapan dari para customer maupun harapan daripada member seperti itu teman-teman. Nah, namun di sini baru-baru ini kenapa hangat-hangatnya itu Memes, karena sedang dalam suatu proses yang diawasi oleh SWI di mana dari suatu perusahaan. SWI itu merupakan suatu gabungan dari Otoritas Jasa Keuangan dan Baskrim Polri sedang melakukan proses hukum. Seperti itu saya mendapatkan informasinya. Mudah-mudahan informasi ini kemungkinan akurat dan tidak, itu masih menjadi pertanyaan. Saya harapkan saja semoga para customer maupun para membernya mendapatkan keamanan dari penanaman investasi, penanaman modalnya di sana berupa top up. Nah, di sini para member maupun para customer atau maupun pengguna dari aplikasi tersebut atau Memes itu sangat merindukan top up dananya itu, atau ingin di-refund kembali, ataukah mungkin ingin mendapatkan hak-haknya dari top up itu sendiri. Seperti yang saya sebutkan tadi, itu mendapatkan voucher, berupa voucher produk maupun usaha tersebut. Nah, harapan yang satunya itu sangat diharapkan dan sangat berdoa semoga kasus ini menjadi lebih baik. Dan ini pun dari Memes itu sendiri, aplikasinya itu saat ini sedang di sementara, mungkin sementara waktu saja, hilang dari Play Store. Itu apakah adanya maintenance dari aplikasi itu sendiri, ataukah karena adanya suatu proses pengawasan dari SPI tadi, yaitu Satgas
waspada investasi yang merupakan gabungan dari otoritas jasa keuangan atau OJK dan respon publik itu, sehingga dari Play Store aplikasi Mimiles yang asli itu menghilang, seperti itu teman-teman. Kalau kita melakukan suatu download ulang, nah di sana ada mungkin sejenis aplikasi tiruan ataukah memang dari turunan aplikasi yang sebelumnya, sehingga aplikasi tadi itu masih belum ada kejelasan pasti. Sana bisa teman-teman lihat nanti di Play Store itu ada namanya aplikasi kalau saya namanya Gomimas. Nah itu ataukah itu mungkin asli dari aplikasi Mimiles itu sendiri yang mencerminkan turunannya ataukah mungkin tidak. Itu di sana ada komentar baik positif maupun komentar yang kritis atau yang negatif seperti itu teman-teman. Nah saya harapkan saja sih semoga di tahun 2020 ini ada kejelasan dari perusahaan tersebut untuk menyelamatkan atau memberikan informasi yang jelas untuk para nasabahnya atau para customernya seperti itu teman-teman. Karena harapannya di sini para teman-teman atau pengguna dari aplikasi ini sangat-sangat mengharapkan agar top up-nya itu berproses sesuai dengan fungsi asli sebelum-sebelumnya, yaitu untuk mendapatkan reward voucher maupun reward dari produk itu sendiri atau voucher produk itu sendiri teman-teman. Ya para, jadi para member atau customer atau pelanggan dari Mimiles itu saya harapkan untuk tetap bersabar dan menunggu berita, jangan terpancing dengan isu-isu dari persaingan yang tidak sehat. Ya seperti itulah teman-teman, bagaimanakah nasib dari para customer itu. Di sini saya sangat menyayangkan, tetapi diharapkanlah bersabar lebih dahulu di sini karena ini memang suatu proses yang harus kita hormati dari hukum maupun dari klarifikasi dari Mimiles itu sendiri. Seperti itu teman-teman. Semoga kedepannya customer mendapatkan informasi yang lebih akurat kembali teman-teman. Nah di sini sebelum lebih lanjut lagi, saya harapkan pada para viewer maupun para youtuber agar bisa mengklik subscribe support channel ini sehingga kedepannya bisa mendapatkan, sehingga teman-teman bisa mendapatkan informasi yang lebih akurat tentang Mimiles ini. Subscribe, like, comment, dan share ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasi loncengnya sehingga teman-teman tidak ketinggalan dari berita-berita atau video-video terupdate dari channel ini. Semoga sukses kedepannya, semoga selalu setia dengan channel ini kedepannya. Oke. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Bye bye.